Walaupun rupamu tidak kukenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Okay guys, selamat kembali ke rancangan Vlog Production. Sekarang sudah rekod. So, disebabkan... Apa yang disebabkan? Start pun belum? Oh iya ke? Belum. Oh iya ke? Betul. Tapi aku dah start kat sini. Oh iya? Ha? Dah mula dah. So disebabkan sebelum ni alhamdulillah ada juga orang yang merequest dekat kita punya vlog yang lepas. So kali ni kita pergi lagi buat lagi vlog yang tak tentu hala. Cara jujurnya sekarang pun kita orang tak tahu lagi apa plan nak pergi mana, nak buat apa. Tapi yang penting first kali kita tahu nak pergi mana. Gimana macam? Tak tahu. Tak tahu pula. Kita pergi beli barang untuk shooting home run episode 2 ni orang tu. Aku punya ayat ni. Kita pergi beli barang untuk episode 2 home run dulu. Okay guys. Alias aku nak tanya. Memang pintu tu nak tutup sendiri ke? Tak ada. Ada orang dekat depan pintu tu. Ya tu boleh semalam ni. Baik semalam tu. Pintu apa? Pintu tu. Tak, pintu rumah kita pun sama juga. Ya. Aduh, dah ni memang habit dah, habit. Selamat datang ke Taman Skodek. Ni kalau kita benda pergi pulau lagi, kau nak angkat benda ni naik bot. Lepas tu mana kita nak cari power plug? Kenapa nak power plug pula? Ada nama pun power bank. Cica. Apa? Kau rasa kita nak pergi mana? Dah malas aku kat kau. Malas? Kenapa kau malas? Kau rasa lah. Tak gini. Macam mana tahu dia dah cas lah? Ayuk I mall. Wah, benda ni lah. Tak, aku tengah nak cas. Boleh? Dah aku dia gelip-gelip ni. Okay. Lighting bukan kau? Untuk menuluhi kegelapan masa depan kau? Masa depan aku? Nah, ambil satu. Tak payah belakang kat. Aku lah. So, ini kita ada... Guest kita. Orang baru baru nak bergaul Benda ni tu peti ais warna oren ni Bukan peti ais gila ni. Kau tengok, 90,000 mAh. 90,000 saya boleh charge kau punya. Kau petubang tu, kau petubang pun boleh charge ni? Boleh charge. Sebab Is, apa perasaan awak? Jauh sikit tau. Dapat bergaul. Nak tanya lah. Apa? Tutup peti air je. Kenapa? Sampai bergoyang kita ni. Oh iya ke? Tak, ni. Aduh, kenapa kau pakai langsir ni? Episod lepas aku pakai keplekat. Ada orang cakap. Oh. Bagus. So kali ni dia punya konsep masih lagi kan plekat lah. Cumanya dia seluar. Jangan bagi aku menunggu. Aku patahkan jari aku ni sekarang. Apa kali ni? Apa lagi kau nak ambilkan duit aku? Kali ni aku rasa dia saving sikit lah. Dengan kehadiran kredit card. Episod lepas punya dia banyak duit habis dekat isi minyak. Yelah kereta ni. Marah dia. Minyak kau terbang pun pakai. Kau jangan marah kereta ni. Kereta ni berjasa kau tahu tak? Kau tengok. Kau pergi. Tu dia patah. So sekarang ni kau rasa sebenarnya patut stick mana? Tak tahu. Aku tahu macam mana kau nak rekod diri kau. Kita pergi Langkawi. Langkawi begat tu. Berapa jam KL ke Melaka? Langkawi. Langkawi mana? Kedah. Ipoh gila Melaka. Kan ni yang satu. Ipoh Melaka. Ipoh pun Melaka. Macam-macam. Apalah kita bodoh sama-sama lah kita. Kat mana je? Melaka. Ui, benda ni dah melompat bodoh bahaya. Jangan rakam dekat ni. Nanti bahaya bodoh. Mana ke mana? Dah. Yang penting memang kita akan keluar KL lah. Kita gini je Ipoh Melaka. Ipoh Perak.
Ha? Ipoh Perak. Ipoh Melaka. Aduh lagu copywriter. Aduh. Bukan. Copywriter. Hey Proton. Tak payah. I'm here. No. Open door. Hey Proton, open the engine. Tak payah, sudah. Hey Proton, open engine. Sabar. Dia marah. Lagi dia bertukar yang Transformers. Hey Proton, open engine. Jangan. Aduh, saya tadi tak open engine apa benda punguk. Open engine. Dengan Ipoh Melaka. Ipoh Melaka engkau. Hey Proton. I'm here. Janganlah aku nak tayak ni. Hey Proton. Hey. Proton. Sudah. Kalau tak better kita pergi makan dulu. Kita dah kenyang, kita boleh buat keputusan yang betul. Mantap. Kan tadi kau nak keluar duit dia? Dah. Berapa ringgit kau keluar? 50. Masih. Awal-awal dah main duit ni bahaya tau. Bukan padang balang. Belum. Hey Proton. Hey Proton. What? I'm listening. Marah. Tak ada pun. Bukan jalan. Orang kata Ganu ke? Oh, jalan. Oh, sorry. Padang jalan apa? Padang jalan tu engkau, Padang Jawa. Jawa. Ha. Kan marah. 8.9 km je. Macam sini pergi Aiko. Ha? Bukan. Aiko mana? Johor. Palu otak tu air hitam. Oh. Aiko kat Pahang. Kau buat pasalan kau. Hai Proton. Saya makan pecel lele. Lele tak ada stok ke? Ya, bro. Aduh. Macam mana? Pecel dia kat sini pecel. Tapi pecel ni tak ada. Kita ambil lele lah. Pecel lele tu satu benda. Macam punya nasi goreng ayam. Eh? Thai. Ayam ni Thai ya. Lepas tu es raja sanggu dengan ais kosong. Saya punya Sabar, dia tak habis tekan lagi. Ni yang pecel ayam tadi 43 je lah kot. Kau nak apa? Saya pun nasi goreng ayam. Tak ke tak tol namanya. Tapi saya nak puha. Many minutes later. Dia orang main order je, duit tak bagi. Tak pakai duit kau. Semuanya 31.8%. Oh, okey. 31 Modal keras. Kau dah lah baru masuk konten tau. Baru masa tu kena power kan? Mungkin dia kacukan. Aku tak nak apa-apa nak cakap. Pang kau dah menghina sejarah. Kau menghina sejarah kan ni. Kesimpulannya, sejarah Pulau Babi ni sebenarnya ada sejarah mengatakan mungkin seorang ataupun sekumpulan nelayan yang disumpah menjadi duyung. Jadi kita selami. Jadi kita pergi sana cik duyung lah. Cik duyung. Okey, aku nak tanya kau. Sejarah tu lelaki ke perempuan? Sejarah. Bini dia, bini layan dia. Bini dia tiba-tiba nak makan umpan laut. Craving lah, craving umpan laut. Bahasa Melayu tak faham. Bahasa Melayu tak faham. Kurang lah. Dia pun cari umpan laut, dia makan. Makan-makan dia bertukar jadi duduk. Nani? Oh, ni macam cerita batu belah batu tangguh? Bukan. Bukan. Dia jadi batu. Dia dah makan umpan laut tu, tiba-tiba dia jadi duduk. Lepas tu suami dia balik. Suami dia marah, kenapa kau jadi duduk? Lepas tu betul dia cakap apa? Babi. Tiba-tiba pulau tu jadi pulau babi. Apa cerita ni? Macam kau reka cerita ni. Aku baca. Macam ayu lah.
Jadi korang jangan selalu sebut babi tu. Takut tempat korang tu kaya di. Datuk mana? Datuk babi. Kalau tempat tu, tempat babi, tempat tu jadi babi kan? Okay, kalau babi tu kita sebut nama Ash. Kalau sebut babi banyak kali, tempat tu betul kau jadi nama tu kan? Cuba kalau sebut nama kau banyak kali. Kalau jumpa babi, sebut nama kau. Ash. Takut babi tu. Jadi Ash 2. Ingat Ash. Apa ni? Besok kali nak marah ni je. Follow everywhere I go. Bodoh lah. Selamat datang, buka lah anjing. Janganlah marah. Aku punya tasing kau dah tak ada duit. Dia nak juga. Cuti lah hari ni dia. Cuti. Okay kah? Apa sebut dia ni atas ni? Mai apa? Rampak. Mai? Mai apa harta? Mai apa? RFID. Salah. Rafi. Tengok dia pun kena je. Lepas. Ke aku rasa aku kena ke depan sikit. Kena kiri sikit. Ash. Bawa nak ejek dia tu. Aku tengok tadi dia kiri. Ye, kiri. Sabit! Kau dah menyusahkan orang belakang, Ash. Haa, aduh. Bukan tadi duit dalam aku punya ni. Aku malu kat viewer kau tak ada duit. Pakai F50 RFID tak ada duit. Bodoh lah, malu je. Sorry tu orang makan kat tangan, Baiz. Lebih tingkap. Kita gini sini dulu lah. Tak boleh tunggu Ash. Ada skater. Ash iya. Ash biar. Tunggu Ash biar dulu. Ash tak. Ni. So sekarang kita berada di siapa, apa nama dia? GPO. GPO. Kita ada di GPO Thailand. Masalahnya kan, dia terus potong depan kita tu. Kat Malaysia ni kan, aku tak faham. Dia government ke tak government ke, dia punya plan dia. Diam. Kau diam. Tak boleh. Ada 7 kaunter. Teka ada berapa kaunter yang buka? 2. Kenapa? Tak tahu. Kenapa? Persoalan dia kenapa? Tak, dia macam ni. Macam mana? Kalau rasa-rasa macam kaunter lain tu kata nak buka, kau sewa kan? Betul. Sewa orang meniaga pun pisang ke? Orang kata kalau ada jalan senang, jangan pilih jalan susah. Kita cuba jalan senang. Bahasa Cina tu. Apa? Kita palatau je. Apa jadi-jadi lah. Tiket sudah dapat. Cuba kira lah. Dia return sekali. Siu lam kong fu seng. Bukan. Bukan. Kira apa? Ih. Siap. Ha? Bukan. Tak ada. Ha 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 ha. Wih, bodoh ni. Kenapa kalut lah? Menakutkan lah. Itulah pasal. Tutup lah! Saya kau kena. Eh, laju tu. Sumpah macam. Ya. Yeah. Ya, yeah, memang laju. Kalau slow. Oh. Eh, yang ni. Oh, laju! Laju, slow lah bodoh. Ini okey lah, kau punya standard. Kau tidak ada yang gelas punya tau. Glass. Bap. Glass IKEA dia bagi tau. Kalau jatuh mati. Tak jatuh lah. Kau tengok ada kita laju. Kalau jatuh, pom, kereta langgur. Bukan. Tak sama macam tu. Ada kereta bodoh. Astaghfirullahaladzim. Kereta besar dah. Kau boleh duduk tak? Duduk diam, duduk diam. Jangan boyang-boyang. Jangan bodoh. Eh, benda ni bergoyang bodoh. Dia diam-diam. Eh, cuman tengok belakang kau. Serius, tengok belakang. Tengok belakang, cantik. Serius, Faiz. Sekali je. Please. Oh.
Oh, apa? Oh, aduh, tinggi dia. Mata laju. Yang bergerak ni kabel dia tu. Eh, lawa tu. Oi, bodoh tinggi. Yang ni dia. Yang ni dia tinggi. Oi, bodoh. Baik, baik. Baik, jangan mati sekali. Jangan mati sekali. Jangan bergerak kau. Kau jangan bergerak. Kurang ke kau? Memang tinggi, kau jangan gerak. Kelas lah. Aku tak tahu tinggi yang sini. Lepas tu, lepas tak nampak apa-apa. Tiba-tiba nampak yang pain atas tu. Terus gone. Yaduh. Aku rasa kita ke alam maya. Eh, ada bangunan tu tepi. Nah, dia tadi bangunan dekat sini. Oh, iya. Ni apa macam ni? Dia sama dengan mais. Eh, belum bodoh menipu siang lah. Oh! Wow! Why? Dia really pula. Kau relax ni ke? Atas lagi ya? Sekarang ni aku tengah tunggu queue untuk beli tiket. Ini apa? Ini 4 kali RM62. Seorang RM62. Tapi dalam dia aku tak sure ada berapa banyak permainan. Tapi kalau ada banyak permainan, seorang RM62, aku rasa macam berbaloi lah. 1 hour later. Kau nak tahu benda bodoh apa yang aku buat hari ni tak? Tadi aku buka tu panjang tau. Lepas tu aku rasa macam lama sangat tau. Sebab aku ingatkan kalau online lagi laju lah. Aku pun dah nak dekat, aku pun dah book online. Sekali aku book online kena beratur juga. Patutnya tadi dah nak sampai aku tahu tak. Dia kat atas lah. Masih. Setelah setengah jam beratur. Lebih, 40 minit kan? Jika 40 minit beratur, dapatlah 4 tiket. Kita memang ada curuk. Benda ada tu. Boleh buruk. Tu. Oh. Tu ini. Naik. Apa ke betul lah. Kau tengok kan. Dia viral ke kan. Oh. Tu main yang lain. Okay. Yang ni jangan main. Lain. Ini kalau naik. Macam tu lah. Gila, kalau pusing tu muntah macam mana, gila. Dah tak di tapu. Kau orang naik dulu. Hah? Hah? Dia naik dulu. Wain je Zaz. Siapa naik dulu? Okay. Di mana saya? Mana naik dulu? Hai. Kita bukan kamera. Tak, kita dia. Avengers. Skin siapa pergi? Dia dulu. Ya aku cakap tadi. Kalau pakai gigi palsu, gigi tu. Gigi tu palsu, gigi tu dok kena gitu. Tak ada. Masa dia ayun, gigi tu terbang ke atas. Dia gigit wire. Dia makan wire ni ah. Oi, wui. Ini tadi lah. Ini dah kena. So guys, sekarang ni kita akan melihat roh kedua kawan-kawan kita. Kita akan tengok bagaimana roh dia terkeluar daripada badan mereka. Aku harap Pak Is punya lutut tak tercabut lah. Berasuk. Okay, guys. Kita akan melihat kawan-kawan kita. Mana dia? Kena salam. Pulang. Sampaikan salam saya kepada semua yang... Tangan sejuk. Tangan sejuk. Pak Is. Bebek lutut. Oh, my God.
Faiz! Kita dah tahu kau ganggu. Apa kata cakap? Kita kena gerak sekarang ni. Dia tinggal di kamera kat sini. Kita cakap kita lapar. Jantung. Kita tengok siapa yang lagi penakut. Diorang ni bukan boleh percaya pun. Cakap dia besar. Sebelum apa-apa, Macha dah minta maaf dengan aku dulu. Serius tak? Dia kata halalkan makan minum. Raba bongok dia ni. Jangan raba. Yang lawaknya dia jerit sekuat hati tau, tak okey. Aku bagi conclusion benda ni. Dia sebenarnya dia tak gayat pun. Dia yang menakutkan sebab dia ayun kau tau. Sebab bila buka mata kau nampak benda tu terjunam tau. Kau tutup mata ke? Apa sebab? Aku tak ayat dia. Engkau kat bawah macam gitu. Tak boleh tu. Tak boleh tu. Kak kepala dia tu. POV. Tak ses. Ada tak ses. Kau tengah buat apa kat kepala kau? Aku tengah buat POV. Yes, tahu so hari ni sebab dia tak buka kan, so tegak. A little longer than a few minutes later. Tapi dah lama sampai kan? Tak alang. Zombie. Bukan ada kekang kau. Zombie. Biar dinosaur duk. Jangan zombie. Dinosaur kalau ada gigit kau tinggal separuh. Zombie at least ada lagi. Mati kau. Tapi tu betul. Lalu. Sekarang kita nak buat benda jahat. Okay. Kita nak nyawakan dulu. Live and don't touch anything. Masuk. Jangan tinggal aku belakang. Eh, bodoh belakang. Belakang. Eh, bodoh datang. Bodoh aku lari. Sebab aku tersungkur jatuh. Eh jom. Cuma jap. Aku tengok tak slide. Sebab aku enjoy tadi.
Sebab hantu yang yang patung tu ada, aku tertumbuk pun ni. Ada orang ke? Ha? Orang ke? Rasa macam orang sebab aku tertumbuk, sakit dalam aku. Kenapa tiba-tiba aku kat depan buruk tadi? Lepas aku jumpa pocong, aku berit. Dia rembat tu pocong tu. Kaki naik tinggi tu. Sebab aku aku dekat belah kanan dia, tapi belakang sikit kan. Tapi aku nampak kaki dia terbang. Sekejap tu. Okay, sampai situ je lah kita punya vlog untuk kali ni. Korang jangan lupa subscribe, like dengan share. Dan korang komen dekat mana vlog seterusnya. Eh, kau okey tak? Luar right, 200k by bulan 7 ni. Kalau kita achieve, kita akan bagi vlog yang lagi gempak daripada ni. Faiz akan bagi giveaway Tesla. Tesla punya kitchen. Nanti aku order dari China lu. Okay, lepas tu bye bye. Tak record ada tadi. Allah. Kau gitu. Kenapa eh? Dia punya lah macam. Cara. Tu dia apa? Patah.